tanya, kenapa kamu sedih hati? Karena gak paham kan. Saya sering kali setiap menghadapi kegagalan, saya selalu menafsirkannya dengan dasarnya kepada positive thinking saja. Artinya husnuzan kepada Allah. Ini perlu diuraikan pendekatan-pendekatan rasional dulu, sehingga fala ta'sa ala ma fataka, itu artinya jangan bersedih hati menghadapi kegagalan apapun. Rasionalisasinya seperti itu, minimal kan bisa mengendalikan emosi kita secara sadar, sehingga minimal kesedihannya tidak berlebih-lebihan. Untuk secara total, nah perlu latihan. Ya itu kadang-kadang kita baru dua kali gagal aja udah kapok sih, gimana lagi? Nggak ada kapoknya. Ya, jadi mau belajar bener, gue langkah kapok. Ya. Jatuh lagi, bangun lagi, lebih bersemangat lagi. Jatuh lagi, bangun lagi, lebih bersemangat lagi. Terus gitu. Sampai akhirnya Anda mencapai, kan gitu. Alhamdulillah. Kalau jiwa kita sudah damai total, ya nggak ada darah tinggi, nggak ada kencing manis, nggak ada kolesterol, nggak ada segala kan. Wala tafrah bima ataka. Jangan bersukaria atas keberhasilanmu. Jangan terlalu bersukaria atas keberhasilanmu. Jangan terlalu bersedih hati atas kegagalanmu. Dan jangan bersukaria atas keberhasilanmu. Sama dua hal ini. Ini kesedihan, ini sukaria ya. Kesenangan yang berlebihan. Itu juga gak usah lebih-lebihan. Kenapa kegembiraan yang berlebih-lebihan pun itu bisa membuat kita menjadi lupa diri juga, bahwa ketika kita hidup selalu berhasil, tidak pernah mengalami kegagalan, apakah itu Anda minta? Bodoh kalau Anda minta seperti itu. Jadi bagaimanapun perlu gagal. Apakah perlu hidup ini mengalami kegagalan? Perlu, supaya Anda tahu. Orang nih karena berhasil ngaji, berhasil pintar, makanya berhasil sukses. Belajar kesaktian, berhasil mantra guna. Semua orang menyanjung, semua ambrol. Semakin rapuh jiwa kamu, rapuh menerima kritikan, rapuh menerima ejekan, rapuh sampai ketika orang tidak hormat saja Anda jiwanya goncang. Jadi sekali-kali Anda perlu caci maki orang. Jatuh untuk bangun. Ketika Anda bangun, siap-siap Anda jatuh. Perlukah kita gagal? Perlu. Supaya dari situ Anda banyak belajar. Kita belajar dari kegagalan lebih banyak daripada kita belajar dari keberhasilan. Iya. Siapapun yang selalu sering mendapat sanjungan, jiwanya menjadi rapuh. Kerapuhan jiwa kita bisa terjadi karena keberhasilan kita yang terlalu sering.